Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Untuk memulai pagi ini, Kak Evan dan sepupu Kak Evan Keira sedang melakukan senam. Kalian sudah berolahraga belum? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya belajarnya dan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Teman-teman, kita mulai belajarnya yuk. Ayo membaca. Gerhana matahari. Pernahkah kalian melihat gerhana matahari total? Di mana kalian melihatnya? Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Gerhana matahari total terjadi saat bulan berjarak cukup dekat dengan bumi. Piringan bulan terlihat lebih besar dan mampu menutup seluruh permukaan matahari. Peluang terjadinya gerhana matahari total cukup besar ketika bumi berada di titik terjauh dari matahari. Umumnya, terjadi di sekitar pertengahan tahun. Sedangkan, gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada pada titik yang lebih jauh dari bumi. Piringan bulan terlihat lebih kecil dan tak mampu menghalangi seluruh cahaya matahari. Peluang terjadinya gerhana matahari cincin akan cukup besar ketika bumi berada pada titik terdekat dengan matahari. Umumnya terjadi pada akhir atau awal tahun. Berikut adalah tips saat ingin melihat gerhana matahari. Tips yang pertama, jangan melihat langsung gerhana matahari tanpa pelindung mata. Tips selanjutnya, tidak disarankan untuk menggunakan teropong atau teleskop. Tips terakhir, gunakanlah kacamata hitam yang memiliki filter lensa polaris. Setelah tadi kita menyimak penjelasan mengenai gerhana matahari, sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, informasi apa yang kalian tangkap dari informasi cerita tadi? Informasi yang kita tangkap dari informasi cerita tadi adalah mengenai perbedaan antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Pertanyaan selanjutnya, adakah persamaan antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin sesuai informasi tersebut? Apakah itu? Jawabannya, tentu saja ada. Persamaan gerhana matahari total dengan gerhana matahari cincin ialah keduanya terjadi saat matahari, bulan, dan bumi sejajar atau berbaris dalam satu garis lurus.
Pertanyaan terakhir, apa saja perbedaan antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin sesuai informasi tersebut? Perbedaan antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin sesuai informasi tersebut ialah, gerhana matahari total terjadi saat bulan berjarak cukup dekat dengan bumi, sementara gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada pada titik yang lebih jauh dari bumi. Lalu gerhana matahari total terjadi saat piringan bulan terlihat lebih besar dan mampu menutup seluruh permukaan matahari. Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi saat piringan bulan terlihat lebih kecil dan tak mampu menghalangi seluruh cahaya matahari. Peluang terjadinya gerhana matahari total cukup besar ketika bumi berada di titik terjauh dari matahari. Sedangkan peluang terjadinya gerhana matahari cincin akan cukup besar ketika bumi berada pada titik terdekat dengan matahari. Dan terakhir, gerhana matahari total umumnya terjadi sekitar pertengahan tahun, sedangkan gerhana matahari cincin umumnya terjadi pada akhir atau awal tahun. Kata baruku. 8. 8 adalah singkatan dari lembaga penerbangan dan antariksa milik pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan, kedirgantaraan, dan pemanfaatannya. Gerhana. Gerhana ialah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Teropong. Teropong adalah alat untuk melihat barang yang jauh-jauh. Lensa polaris. Lensa polaris adalah kaca bulat melengkung untuk melindungi mata dari bahaya pantulan sinar matahari dan cocok untuk berkendara. Ayo menulis. Berikut adalah jadwal terjadinya gerhana matahari yang akan menyapa Indonesia beberapa tahun ke depan. Apakah di daerah tempat tinggal kalian bisa melihat gerhana? Sesuai informasi pada tabel di layar, berapa usia kalian saat terjadi gerhana tersebut? Lalu, apa yang akan kalian lakukan saat terjadi gerhana? Tuliskan informasi dan rencana kalian saat terjadi gerhana matahari dalam sebuah karangan bebas satu paragraf. Contohnya sebagai berikut. Gerhana matahari cincin akan terjadi pada 21 Mei 2031. Kemudian kalian bisa meneruskan kalimat ini hingga menjadi sebuah paragraf. Selamat menulis. Ayo menebak. Perhatikan gambar yang ada di layar. Tanpa melakukan pengukuran atau perhitungan, lingkaran manakah yang menurutmu memiliki perbandingan diameter 3 banding 4? Benar, jawabannya adalah lingkaran B dan lingkaran C. Jari-jari lingkaran B sama dengan 1,5. Maka diameternya sama dengan 3 kotak. Jari-jari lingkaran C sama dengan 2. Maka diameternya sama dengan 4 kotak. Maka perbandingan diameter lingkaran B dan C sama dengan 3 banding 4. Pada tahun 2018, peneliti menemukan objek di sistem tata surya yang diduga sebagai objek terjauh. Objek ini bernama resmi 2018 VG18. Tetapi pada penemunya memberikan julukan far out yang berarti yang terjauh. Tertulis jarak far out dengan matahari adalah seperti ini. Bagaimana kamu membaca angka ini?
angka ini dibaca 15 miliar kilometer. Penyebutan jarak antara benda langit melibatkan bilangan yang sangat besar. Oleh karena itu, para ahli astronomi memiliki satuan khusus untuk menyebutkan jarak antar benda langit. Satuan khusus ini digunakan untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan. Dalam dunia astronomi, dikenal sebuah satuan yang disebut Satuan Astronomi atau SA. Satu satuan astronomi sama dengan jarak matahari dan bumi, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Untuk perhitungan yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi, maka boleh dilakukan pembulatan. Sehingga satu satuan astronomi sama dengan 150 juta kilometer. Lalu, 15 miliar kilometer itu sama dengan berapa SA ya? Yuk kita hitung konversinya. 15 miliar kilometer sama dengan 15 miliar kilometer dibagi 150 juta kilometer. Hasilnya adalah 100 satuan astronomi. Jadi, far out berjarak lebih dari 100 satuan astronomi dari matahari. Wah, ternyata matematika sangat membantu kita sekali ya teman-teman. Ayo mencoba! Perhatikanlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan 6 planet dari 8 planet yang ada di tata surya kita. Kira-kira berapa ya jarak matahari dan Merkurius? Kalian bisa menggunakan gambar di layar untuk memperkirakan jaraknya. Jarak matahari dan Merkurius pada gambar adalah... Benar, jawabannya adalah 0,4 cm. Lalu jarak matahari dan Merkurius sebenarnya kira-kira berapa satuan astronomi ya? Jarak matahari dan Merkurius sebenarnya kira-kira adalah 0,4 SA. Ingat, skala pada gambar menunjukkan bahwa 1 cm sama dengan 1 SA. Terakhir, jika diubah dalam kilometer, jarak matahari dan Merkurius adalah... Jawabannya berarti 0,4 dikalikan 150 juta kilometer sama dengan 60 juta kilometer. Jadi, jarak matahari dan Merkurius adalah 60 juta kilometer. Ayo berlatih! Perhatikan kembali gambar di layar. Gunakan gambar tersebut untuk menjawab soal-soal yang akan muncul di layar. Apakah pernyataan ini benar atau salah? 1. Jarak matahari dan Saturnus kira-kira adalah 9,5 SA. A. Benar. B. Salah. Jawabannya adalah benar. Jarak pada gambar adalah 9,5 cm. Dan 1 cm sama dengan 1 SA. Jadi jarak matahari dan Saturnus kira-kira adalah 9,5 SA. Lalu, berikutnya, apakah pernyataan ini benar atau salah? Jarak matahari dan Venus kira-kira adalah 105 juta kilometer. Tentu saja jawabannya adalah benar. Karena 0,7 cm dikali 150 juta kilometer adalah 105 juta kilometer. Selanjutnya, jarak matahari dan Jupiter lebih jauh dari 4 kali jarak matahari dan Mars. A. Benar, B. Salah. Jawabannya adalah salah, karena jarak matahari dan Jupiter hanya 3 kali lebih jauh dari jarak matahari dan Mars. Soal terakhir. Dengan informasi dari soal nomor 1, 2, dan 3, jawablah soal yang ada di layar. Berapakah jarak Saturnus dan Jupiter pada gambar? Benar, jarak Saturnus dan Jupiter pada gambar adalah 9,5 dikurangi 5,2 sama dengan 4,3. Berapakah jarak Saturnus dan Jupiter sebenarnya dalam SA?
Karena skala gambar adalah 1 cm sama dengan 1 SA, maka jarak Saturnus dan Jupiter sebenarnya dalam SA adalah 4,3 SA. Terakhir, berapakah jarak Saturnus dan Jupiter sebenarnya dalam kilometer? Tadi sudah diketahui bahwa jarak Saturnus dan Jupiter adalah 4,3 cm sama dengan 4,3 SA. Maka untuk mengetahui jaraknya dalam kilometer, tinggal mengkalikannya dengan 150 juta. Berarti 4,3 dikali 150 juta sama dengan 465 juta kilometer. Jadi jarak Saturnus dan Jupiter sebenarnya adalah 465 juta kilometer. Hai teman-teman kelas 5, bagaimana percobaan simulasi kalian kemarin? Apakah berhasil? Nah, hari ini kalian akan melakukan simulasi gerhana bulan atau matahari dengan bahan yang ketiga. Pertama-tama, siapkan kertas koran bekas, selotip, senter, dan dudukan bola yang kemarin kalian sudah siapkan. Lalu, remas-remas kertas bekas yang sudah kalian siapkan. Buat kertas ini menjadi berbentuk bola seperti ini. Rekatkan kertas ini dengan selotip agar lebih kuat. Nah, kalian perlu membuat dua buah bola kertas dengan ukuran yang berbeda ya. Bola yang lebih besar digunakan sebagai model bumi, dan yang lebih kecil digunakan sebagai model bulan. Tempel masing-masing bola ke dudukan bola yang sudah ada. Ambil senter dan arahkan cahaya ke dua dudukan bola yang sudah berdiri sejajar. Dibantu ya, Ki. Lalu jangan lupa matikan lampu agar simulasi yang kalian lakukan bisa berhasil. Selamat mencoba! Refleksiku. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yuk kita refleksi terlebih dahulu. Pembelajaran pertama dimulai dengan mempelajari apa saja perbedaan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Setelah itu, kita juga belajar mengenai bagaimana caranya melihat gerhana dengan baik dan benar. Terakhir, kita sama-sama belajar mengenai angka dalam satuan miliar dan bagaimana mengubah angka itu ke dalam satuan astronomi. Gak kerasa ya, ternyata kita sudah hampir 30 menit belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal karena tidak mengerti? Kalau aku tentu saja senang, karena bisa belajar banyak hal hari ini, terutama tentang gerhana. Apabila kalian masih mengalami kesulitan, jangan malu untuk bertanya ke orang dewasa di sekitar kalian ya. Kak Evan dan Kak Ira pamit, sampai jumpa besok. Dadah! Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Tidak kerasa loh kalau besok sudah akhir pekan. Itu artinya hari ini adalah hari terakhir belajar kita untuk minggu ini. Teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu membantu orang tua kita untuk membersihkan rumah. Lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk menyerupai lingkaran. Pergerakan bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari sesuai dengan jalurnya disebut dengan revolusi. Jalur yang dilalui oleh planet dalam peredarannya mengelilingi matahari disebut dengan orbit. Secara umum, orbit dapat diartikan sebagai jalan atau jalur yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lainnya. Waktu yang diperlukan suatu planet untuk menyelesaikan satu kali revolusi berbeda-beda. Ingat ya, revolusi adalah gerakan planet mengelilingi matahari. Ayo, perhatikan data ini.
Dari tabel di layar, kita ketahui bahwa Neptunus membutuhkan waktu yang paling lama untuk mengelilingi matahari. Karena Hai teman-teman, setelah kemarin kalian sudah melakukan 3 simulasi terjadinya gerhana matahari, sekarang waktunya kalian membuat laporan tentang proyek kreatif minggu ini. Apa saja yang bisa kalian tulis? Kalian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan di layar untuk membantu kalian menulis laporan. Kalian bisa mencatat pertanyaan. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Berapa skala yang digunakan pada gambar apabila 5 cm sama dengan 1 SA? Benar, 1 cm sama dengan 0,2 SA. Karena keduanya sama-sama dibagi angka 5. Soal selanjutnya. Berdasarkan skala pada soal nomor 1, salin dan lengkapi tabel berikut ini. Jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi, berapa soal yang kalian jawab dengan benar? Refleksiku. Seperti biasa, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan berefleksi terlebih dahulu. Hari ini kita mengawali pembelajaran melalui kisah Gul yang pergi ke luar angkasa. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.